Japan, no? Welcome back. With us. I am Benny. I am Jasmine. We are DMPY. Yeah. Jadi I hari ini bawa slime. Jadi I hari ini mau jadi orang yang nyembelin lagi karena I sama Denny akan review slime dan squishy again and make you eat. Jadi slime ini namanya soda gembira pakai zel zoda. Zoda. Dan di sini kita punya ulang jadi apa ini namanya zoda gembira. Pakai Z ya, zoda. Bukan pakai X. Iya. Zoda. Pertama kita buka dulu. Kita review slime, bukan slime ya, slime. Dan ini bunyinya cuma sekali pas buka doang, itu kalian udah gak bisa dengar lagi. Jangan salah, yang harus kalian lakuin adalah cobain dulu, ada rasa apa. Rasanya zoda. Rasa zoda. Sekarang kita tuang. Ini adalah step kedua setelah dicoba, dibuka, dicobain. Jadi kita tuang. Terus diaduk. Nah, kita kayak lagi ngajarin anak baby ini tuang. Ayo aduk. Ini tuh salah satu minuman favorit Denny pas dulu. Siapa di Papa Warung makan pasti beli ini. Soda gembira. Jadi teman-teman, kalau I sama Denny habis minum ini harus gembira. Belum diminum. Belum diminum. Dunia ini indah. Lavender's beauty leading in lavender's green. Teman-teman, kita ada tetangga tapi kita gak tahu itu siapa. Kayaknya kita harus ke sana dan kenalan deh. Yuk. Halo tetangga. Hai. Mimi. Halo Rico. Rico. Jadi ini Ricky, terus ini Rico. Ini food blogger ya? Iya, betul. Aku Jakarta Food Hunting. Hah? Jakarta Food Hunting. Tuh, Jakarta Food Hunting ini orangnya. Terus kalau yang ini? Aku visit dari Palembang sih. Kok jauh ya, Kak? Oh, mereka jauh-jauh ya? Ini juga dari Palembang? Enggak, aku dari Jakarta, bukan Jakarta. Oh, Jakarta, Palembang. Ya, mereka juga pasti nggak tahu ya siapa kita. Ini... Ya ampun, ini ya orang di balik akun itu, teman-teman. Ini Fast Eat. Oh, halo Fast Eat. Ya, kita ganggu doang sih, thank you. Ini kan hari Jumat. Tapi ini langka banget, soalnya Mei sama Denny bisa ketemu makan siang bareng. Soalnya hari ini kita diundang sama dua orang ini. Ini Lundi, hai Lundi. Hello. Itu Rich, hai Rich. Congratulations ya, jadi hari ini tuh openingnya Tara, Pak Omar, bebek, dan ayam goreng. Cuman jago tadi. Hari ini tuh hari bersejarah, super bersejarah banget karena hari ini hari pertama Denny officially resign dari kantor. Yeay. Sama pembukaan Mahomet. Bersejarah banget ya kalau gue keluar dari kantor. Jadi kita udah bisa bikin video setiap hari. Nggak bohong, bohong, bohong. Soalnya Denny tuh akan pergi jauh banget, benar-benar jauh ninggalin kita. Terus udah hari keluar, hari pertama keluar, terus jadwal langsung full gitu sampai minggu depan. Udah lama banget nggak minum kayak gini. Soda doang diminum katanya sehat. Kayak orang Korea tuh minum, kayak bener-bener minum soda doang tiap pagi. Bener kan? Biar apa? Biar kembung perutnya? Nggak tahu. Coba Google aja. Kita katanya durasinya jangan singkat-singkat, harus 2 jam kayaknya sekali pamit. Kayak film bioskop pemirsa. Film bioskop apa? 2 jam men sekali tayang. Ini lighting oke ya, bagus ya. Untuk food blogger dan vlogger-vlogger boleh datang. Lighting oke, cantik kita kelihatannya, terang. Soalnya ada matahari di belakang. Kalian gak usah takut, lighting oke di sini ya teman-teman. Tapi padahal di depan kayak super panas itu, tapi di sini gak panas ya, kayak cuacanya kayak... Poni aku lepek gak? Mungkin karena ini kali, ada sawah di atas. Ini berisik banget hari ini teman-teman.
Ada sawah katanya di atas. Karena ada sawah jadi nggak panas di sini. Lu bisa dipegangin nggak? Anda udah boleh pindah kali ke sini ya, Pak Denny. Good news buat teman-teman yang tinggal di Borneo. Kayaknya kalian akan sering ketemu Denny deh. Ini bikin meet and greet dong di Borneo dong. Ketemuannya di Derawan. Iya, enak banget. Sebelum I pergi dari Jakarta. Tampilnya untuk mukbang sebulan dua kali gimana? Sebulan sekali, dua kali ya. Thank you. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shape. Teman di sini makanya pakai tangan. Si Denny tuh pengen ngambil kerupuk teman-teman. Ini ambil nih. Tapi kan tapi gua kalau mau keluar susah pada sebelumnya. Si Denny tuh suruh meme. Enak. Terus gua cuma ambil satu. Gua nggak pengen bagi. Kalau kita tidak bisa nggak sih? Nyam. Nasi aku kena itunya. Nasi aku kena cabenya pedes. Cabenya pedes? Ada dua cabenya? Ini ada dua gitu, cabe satu merah, satu hijau. Enak nggak? Tahunya enak loh, merah banget. Tahunya itu bumbunya sampai ke dalam-dalam. Sampai ke dalam-dalam bumbunya meresap banget. Nah, kan tahunya luar garing gitu. Bebeknya. Garing banget. Masih panas. Cobain sambal yang merah ya. Sambal merahnya. Sambalnya kan? Sambalnya kan moist gitu kan. Tadi kok dia terus muncrat gitu. Jorok dia. Ini gak cobain merahnya pas banget. Ini bener-bener lembut banget tahunya. Kayak luarnya garing, asli dalamnya lembut. Coba sekarang kita cobain yang hijaunya ya. Ini ada agak rempong ya pemirsa, makannya pakai. Yang hijau bukan cabai itu bumbu. Yang hijau enak loh, itu bumbu ya? Itu bukan cabai. Bumbu enak. Bukan cabai yang merah. Gimana kalau kita aduk-aduk? Pakai apa aduknya? Pakai timun ya aduknya. Diaduk ya? Diaduk teman-teman makannya. Yuh, jangan katro Denny. Campurin sama nasi. Iya. Ya ini sih kecamakan cabai sama nasi udah enak banget. Sambalnya kak. Coba ya cabai sama nasi ya. Jadi nanti kalian dikasih satu yang hijau-hijau, satu yang merah-merah itu aduk. Terus itu aduk lagi kayak gini. Ya. Aduknya harus pakai timun biar geser loh. Cuma enak banget. Serius? Iya. Enak, jadi kalian kalau kesini udah tahu cara makannya ya, jangan kayak kita on-on. Udah coba kopi ini ya belum? Bebeknya lembut banget. Serius? Iya. Just for your information ya, Denny tuh gak suka sama bebek. Iya, Denny paling gak suka sama bebek. Makanya dia pasti gatesnya bilang, iya di sini best sellernya bebek. Terus Denny-nya kayak, oh ya udah bebek aja. Terus dia bilang, aduh lu kan tahu gue gak suka bebek. Terus dia bilang, aduh lu on gak mau pesan ayam tadi. Eh tentunya dia makan nih. Kenapa? Sumpah-sumpah gak mau. Denny tuh gak makan bebek punya orang. Tadi tuh dia udah, gimana dong nanti katanya. Karena tempenya ya. Lu tangan gue udah. Lu kulit lu sama gue tuh beda sama gak sih? Kulit lu kayak enak banget. Buat kalian yang suka asin pedas, cocok banget. Ini dia marinade-nya pintar banget karena akan masuk ke dalam. Ini cobain ini gak? Itu kayak mahal pokoknya di sini. Pintar loh dia. Tadi tuh dia bilang ini nih. Kalian mau cobain apa? Semuanya kita keluarin ya.
kan takutnya kenyang, dia bilang jalan-jalan. Kalau kayak gini gak apa-apa nih, keluarin. Ini turun di mana? Gak apa-apa semuanya nih. Enak loh. Ini kurang gitu ya. Ya kalian kan tahu ya, porsinya GMLog ya. Tadi itu, May pikir tuh GMLog kayak gak ada yang nonton gitu ya. Ternyata ada deh yang nonton. Kalau misalnya kalian di daerah Gading, kalian harus banget hampir kesini. Gue pasti akan kesini lagi sih. Nah, aku pakai Gojek juga bisa. Garing banget pulangnya. Pulang di sini makan. Gila deh goreng. Garing banget sampai pulang di sini makan. Anyway, ya, ya. Kita nggak bohong loh walaupun kita diundang, tapi ini beneran enak. Enggak lah, mereka juga tahu kan, kalau makan nggak enak, pas mengundang kayak gimana. Kayak yang sebelumnya ya. Pedes. Jadi kalau misalnya kalian bawa anak kecil, ini bisa banget makan di sini karena tadi bumbu hijaunya itu nggak pedes. Dipecah sama dia. Mungkin kalau kalian mau lapelat, bisa minta makan banyak kali ya. Ada. Nah, karena kita manusia beradab kan, jadi gak usah pelan-pelan kali ya. Ini aja udah pedes, ini perut langsung halus. Suka batik nih di Jumat. Ini gak tahu ini apaan. Gak baju pantai, ini selasa di Bali gitu. Gak, ini campuran kayak burung walet sama daun sama batik kali ya. Itu ini apaan? Gue juga bertanya, ini apa gak gampang. Gimana dong, lucu banget ini makannya. Enak loh bumbu kuning itunya. Also want to need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. When I love my baby. Pedes, tapi enak. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my core if I kill any pain. Kalian ada yang tinggal di Kalimantan gak? Kayaknya banyak ya kemarin ada yang DM juga dari Kalimantan. Siapa gitu namanya? Di Singkawang ya? Halo Singkawang. Iya, kira ketemuan ya entah. Dini nanti stay di Singkawang, jadi samperin Dini. Apa sih kerupuk dibuang di sini? Kita tuh udah lama gitu masih gak makan makanan ya. Kita makan makanan yang miksa diri. Sampai saking enaknya kita diem. Ibu. Sudah sekian juta tahun namanya. Kita tuh suka bingung kalau makan kerupuk, karena kan gede banget. Saya lagi mencari daging-daging kecil yang masih bisa dimakan. Ini asal bebek goreng itu dari mana ya? Oh, di luar negeri ya, kan? Ada. Peking duck ya? Denny, lu jangan kita sampai dihina-hina lagi lah, Den. Memang Denny tuh udah Pablo. Denny tuh paling suka mengeluarkan pernyataan yang bikin kita di kata-katain dong sih di bawah. Nggak kan nanya, dari mana? Maksudnya, gue dari matamu. Jangan dia nanya, bebek goreng asal mulanya dari mana? Aduh, enggak sekalian lu tanya, ayam goreng asal mulanya dari mana? Iya, gue juga mau nanya itu. Ayam bakar tuh asal mulanya dari mana? Cuma di Indonesia tuh. Itu khas Indonesia bukan? Kalau sedang di sini? Enggak, kalau bebek goreng. Udah deh, kita kasihin aja khas Indonesia gimana? Yang pakai sambal-sambalan gini mungkin kita kali ya? Oke, okay. Berarti bebek goreng khas Indonesia. Indonesian traditional food. Oh iya. Sambal-sambalannya gitu kan, lalapan Sunda kan, ya kan? Berarti mungkin kalau di luar negeri, kalau di luar negeri dia orang makan bebek goreng pakai cabai. Saus cabai itu, saus cabai kaki. Bisa jadi. Kayaknya jarang yang mereka kayak duck confit gitu gak sih? Yang kayak di, apa, di salad gitu ya. Tapi makannya udah kenyang, yeay Denny udah resign. Jadi aku mau kasih itu dong. Aku mau sotoy-sotoyan. Kalau Mei ya, Mei paling suka tahu gorengnya. Gak nyantol loh dia. Tahu gorengnya sama cabenya. Cabenya unik banget, Mei baru pertama kali ketemu di sini yang apa bumbu sama cabe gitu. Gimana sih jelasinnya? Dia yang kuning itu bumbu, sampingnya tuh cabe, terus asin-asin gimana gitu kan. Kalian kan tahu kan rasa asin itu selain meningkatkan rasa haus juga nafsu makan, taste of asin itu. Jadi penting rasa asin itu karena meningkatkan nafsu makan. Nah, pedas juga nafsu makan. Makanya merica lebih pedas atau asin? Asin dong. Kalau manis? Enak. Saya manis soalnya. Jadi orang enak aja ngeliat saya bawaannya. Kalau pahit? Pahit aku nggak tahu. Kenapa ya kita nggak suka pahit ya? Kalau aku nggak salah ya, kalau aku nggak salah ingat itu kayak basic instinct menandakan ada racun atau apa gitu. Tapi nanti aku coba baca lagi deh. Kalau jadi ini,
Denny di sini paling suka sama bebek. Karena ini sekian juta tahun namanya ini pertama kali makan bebek. Iya. Nah, tadi tuh gini. Kulitnya enak banget. Pas habis si Rich itu pergi, dia langsung kayak gini. Aku nggak suka bebek nih, gimana dong? Apalagi kalau misalnya ada bulu-bulunya, item-itemnya. Soalnya setiap kali Denny makan bebek itu, Denny itu punya bad memories, bad experience, di mana bebeknya itu ada bulunya, pokoknya ada item-itemnya. Denny itu kalau ayam nih ya, dia tuh ada item dikit aja ya, kayak ayam-ayam junk food gitu kan, kalian tau kan ayam-ayam gede. Denny nggak makan, Denny paling nggak bisa, jadi ayam itu harus putih mulus kayak me. Aneh banget, kalian suka ada item-item gitu. Dia nggak bisa, dia langsung beli. Makanya tadi tuh dia udah ini sama aku, udah gimana? Buktinya habis kan, berarti bebeknya sini bersih. Yang pertama ada bulu-bulu. Tapi yang paling pertama paling disuka cabai, terus kedua bebek goreng. Enak banget. Aku paling suka tahu sama bumbunya, sama sambalnya. Fact about Denny. Tadi udah coba nih. Denny tuh takut kepala ikan, men. Kalian tahu sih? Ini ada kepala. Denny takut kepala ikan. Enggak, kepala semua jenis binatang yang ada di meja makan. Jadi juga ada jual kepala juga. Aneh enggak sih kalian makan gigitin kepala binatang? Ada banget. Orang-orang suka. Dulu kata mama katanya kalau ikan kepalanya harus dimakan biar kaya kan. Ya kali itu. Amin, amin aja. Kita ada mau penutupan. Kalian komen di bawah kita mau. Gak usah komen-komen tuh pada udah terang-terang buldak. Buldaknya ada di rumah tinggal dimasak. Ada, si Denny udah beli banyak. Terus sama samyang dua kali lipat. Cari di mana coba kalian komen online shop yang jual di bawah. Samyang yang pedas dua kali lipat. Pokoknya kita akan berturut-turut hari Senin makan buldak, hari Selasa makan samyang, hari Rabu makan seblak, hari keempat Kamis makan Indomie Bang Adi. Terus hari kelima pingsan tipes. Kebakar kali abis ginjalnya. Makan, abis minum soda ini kalau burp sakit banget hidungnya kayak abis minum wasabi, men. Iya gak sih? Ingat datang ke Pak Komar yang jual apa deh ini? Bebek dan ayam. Ini punyanya Lundi dan Rich. Oh iya, kalau kalian gak bisa datang ke sini, kalian tuh bisa mesen di GoFood. Denny dan Mei. Mei tuh sama Denny bingung ya. Kalian tahu kan, view-nya kita begitu, subscribernya kita juga segitu-gitu aja. Makanya tiap kali ada yang mengundang kita tuh kayak kita aneh gitu. Ini gak salah ngundang kita. Kenapa kalian gak ngundang kayak nama-nama yang lebih besar seperti Elnya Choraku, Gary, Neng Ali, Anteng. Soalnya kita gampang. Oh no. Enggak. Terus kebetulan juga pas hari ini saya kalau enggak kita enggak bakal bisa datang. Dan ini dekat rumah kita sih, masih daerah utara juga, jadi ya udah. Kalian ada yang nonton ini enggak sih? Web series Tropika Nasli gitu. Ih, aku baru kemarin nonton. Judulnya namanya Sore. Sore. Kalian nungguin gitu ya, kalau aku enggak langsung udah selesai abis baru aku nonton. Bagus ya. Efek-efek videonya bagus. Bagus. Itu sih kayak, ini udah kayak setara sama film bioskop gitu loh. Iya, gua nonton gara-gara nonton parodinya dari si Han Yura gitu. Langsung kesana, sebelumnya gak tahu ada film itu. Ternyata youtuber-youtuber tuh ngebantu kita untuk menuju kita ke sesuatu hal yang bagus gitu loh. Aku taunya itu dari tunjuk. Dari Instagram story-nya Marsha. Kalian tau Marsha gak? Yang Marsha itu teman aku di MBDC, dia makeup artist. Marsha and the Bear. Marsha Denny tuh luarnya. Jadi aku nonton dari Instagram story yang bilang gini, ya ini udah abis, udah episode terakhir. Terus kan emang udah, emang 7 terakhir? Kan belum. Udah final. Terakhir. Tapi udah. Orang pas terakhir gue nonton 7 tuh dia belum final. Jadi berarti 8 ya? Cuman coba diambil deh. Ada yang bilang itu udah final, ada yang bilang belum. Ada sih, Marsha udah tulis kok ya final terakhir. Tapi di belakang Denny jangan sampai tadi hujat lagi Denny. Enggak, tapi di terakhirnya Denny tuh pernyataannya selalu di terakhirnya dia masih tulis tunggu episode selanjutnya, berarti masih belum lagi pula ceritanya masih ngantung. Ngantung emang celana gantung. Ceritanya masih ngantung, orang tiba-tiba si ceweknya hilang masih udah gitu. Gimana enggak dijelasin akhirnya cowoknya mati atau enggak gitu. Maaf ya spoiler, kalian jangan dengerin ya kalau belum mulai nonton episode-nya. Iya, gak bisa buka itu. Sore, jalan sore. Enggak ya, bukan itu maksudnya ya. Pokoknya itu adalah cerita cewek dari luar. Dari masa depan datang ke Indonesia. Datang ke ini. Terus cerita. Itali. Datang ke Itali. Ais lo, udah deh. Nonton aja kalau misalkan kalian mau tahu lo ceritanya. Teman-teman, ini ada usaha baru. Stiker motor sama mobil. Mampir-mampir ya ke daerah Kebun Jeruk 3 di Saul Besar. Kalau ada waktu. Kalau punya motor juga.
kalau punya mobil juga. Iya. Kalau nggak ada, kalau apa yang mau ditempel? Tas juga loh, dijual apa? Ownernya. Tadi barusan ya. Dini juga loh punya bisnis. Dini juga. Yang di pos sama mereka. Jadi kalau misalkan lagi ada event-event lebaran, Imlek, kalian bisa saya apa? Siapa pacar? Bisa. Kalau kalian mau tahu price list, tinggal DM Peter Pan atau Jamie. Dia salah satu calon saya. Manager. Ya, bahasa halusnya manager. Manager. Jangan lupa ya. Di booking. Jadi sekian dari video kita. Udah lama banget tau nggak bikin video. Karena tuh kita stok tuh sampai bulan Juni publish. Udah lama ya, stoknya juga udah lama banget gak bikin video. Ini apa sekian dari video kita. Thank you udah nonton. Hai, sini mampir ke Bebek Omar. Ingat Omar. Mampir ke Remember Omar Bebek Ika Pagani dan Ayam dan Timun. Terus ini kayak tempatnya kompi banget, nyaman dan harganya murah, terjangkau. Pasti kalian kan nanya kan harganya berapa nih satu porsi? Iya, nanti tanya lagi. Iya, satu porsi bebek paha atau dada itu 25.000. Kalau satu ekor 90.000. Dada gembira 15.000. Seandainya kalian ala-ala gitu kan ya. Nanti yang pelayang 10.000. Punya duit tapi nggak punya duit, nah kalian makanannya nasi, sambelnya. Sambelnya enak banget, sama tahu tempe. Tahu 2 biji kan cuma 5.000 tuh. Ya kan? Jadi ala-ala anak kosong kan? Soalnya tahunya aja enak. Tahunya tuh bumbunya emang meresap ke dalam-dalam. Iya, tahu 2 biji 5.000. Nah, sama nasi, daun kemangi, timun, sama sambel, sama bumbu kuning tadi. Sumpah enak banget. Nasi sama cabenya juga enak. Oke. Dari tadi kita oke, nggak tutup-tutup. Ya udah tutup, mungkin dari video kita kalau misalnya. Udah kan jadi? Udah. Ya udah, bye. Teman-teman, jadi ini yang enak banget, ini bumbu kuningnya, ini cabenya. Karena ya ini anggap aja rumah sendiri ya, jadi kita boleh ke dapur gitu ya. Bersih kan dapurnya? Tuh, itu stok tahu, tempenya. Rusuh ya, mari kesini ya. Jadi kalian tuh bisa kayak ala-ala nonton bioskop gitu ya. Tuh kan, ada Brad Pitt lagi goreng di sana. Bye-bye Rich, ini dedenya ya? Hai, siapa namanya? Cindy. Ayo Cindy. Bagi kalian para jombloers ya. Cindy dan Rich. Ya. Denny juga ya, Denny. Teman-teman, saya mau challenge Denny, ini challenge dadakan. Jadi, Mei sama Denny ini kan udah setahun main-main di dunia kamera YouTube. Mei sama Denny, enggak sih, Mei kepo. Mei mau tahu seberapa banyak orang yang kenal sama DM Live. Nah, Mei mau challenge Denny, nanya ke random orang, Mas, tahu DM Live nggak? Pernah nonton DM Live nggak? Karena kita habis makan bebek Pak Omar, Denny juga harus tanya, Pak, tahu Pak Omar nggak? Kayak gitu ya, kita lihat ini berhasil melakukan challenge nggak? Satu orang aja, Denny kan pemalunya banget-bangetan. Nah, ini sekalian latihan buat Denny, nanti pas di Kalimantan, biar nggak malu kenalan sama orang baru. Oke, Denny? Sumpah teman-teman, ini Denny kayak panik gitu loh. Dan gimana, dan perasaannya Denny tuh pemalu banget ya, dan dia ya terserah Denny. Gue udah dapet. Ayo, Den. Yaudah, oke. Jangan pas apam ya, Den. Nggak boleh loh, Den. Denny deg-degan, mukanya udah senyum sih. Coba Denny, cepetan cari mangsa. Iya, itu sih sebenernya mangsa Denny, cuman kabur. Den, kejar dong, Den. Iya, Denny deg-degan, iya dekat toko baju. Denny gak bisa kalau SPG, Denny. Ya, fail. Den, yang tahu dia mah harusnya kayak ibu-ibu gitu loh, Den. Denny. Dan yang kira-kira nonton DM Live gitu, dan jangan jangan bapak-bapak kantor juga kan udah pasti nggak tahu tuh DM Live. Aku tuh udah tahu pikirannya Denny tuh, Denny tuh mau orang ini, tapi nggak mungkin lah ya, tuh nggak mungkin nonton DM Live. Cetan Denny, tuh ada anak sekolah. Yang terlalu deket kamera banget dong. Sumpah deket takutnya. Sama jiping cewek di depan. Ah ya. Lagi telepon tapi deh. Nah, jalan dong. Iya, Denny ketakutan teman-teman. Mau pulang gak sih?
Boleh dong, Mei sekali-sekali jahat. Cepetan Deni gak bisa, tuh tuh ada dua cewek Deni. Dia cantikan dikit dong, takut dia. Deni, kenapa dia lewatin? Oh, tuh orang mau telepon. Den, mau praktek nih Den, cepetan dong. Den, lo apaan gandeng-gandeng tangan Deni? Ya, ya udah aja cepetan kita sana. Cepetan, fast. Ini kayaknya buru-buru. Enggak, ah dia kayaknya memperlambat langkahnya tuh. Tinggal di Cibubur, astaga. Oh, nanti inget-inget ya kalau Kelapa Gading mampir ke bebek dan ayam Pak Komar. Thank you. Ditekenin sama dia di DM. Ini bilang. Ayo pulang.